mendengarkan dari Lesti Kejora dan BBL. Lesti Kejora ditagih ngamen di atas bus. Seperti apa lanjutan videonya, simak sampai selesai. Founder MS Glow, Sandi Purnamasari dan Maharani Gemala telah mengundang dua penyanyi dangdut terkemuka tanah air, Lesti Kejora dan Happy Asmara, untuk berpartisipasi dalam liburan bisnis bertema Glow to Europe di Eropa. Liburan ini bukan hanya sebagai momen rekreasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan dengan 100 mitra bisnis MS Glow. Momen yang sudah lama berambang kita nantikan akhirnya datang juga. Bisa liburan sekaligus mewujudkan impian, ungkap Sandi Purnamasari melalui keterangannya. Rombongan berangkat dari tanah air pada hari Minggu, 4 Februari lalu, dan menjejahi destinasi menarik seperti Italia, Swiss, dan Paris. Selama perjalanan di Eropa, Lesti Kejora dan Happy Asmara memberikan hiburan bagi peserta liburan, bahkan menjadi sorotan di dalam bus layaknya pengamen yang menghibur dengan suara merdu mereka. Para peserta juga menikmati pemandangan indah, hiburan, dan pengalaman unik seperti dinner di atas kapal. Lesti Kejora bersama suaminya Rizky Billar dan Happy Asmara membagikan suara emas mereka sambil mengungkapkan rasa bahagia atas dukungan dan cinta dari teman-teman serta para pendukung setia. Bahagia banget punya kalian, teman-teman yang dukung kita, yang support kita, ujarnya. Apalagi yang JP satu persatu yang bilang terima kasih, kita yang bahkan harusnya ngomong terima kasih sama kalian karena sudah berapa tahun kita bareng sambungnya. Sandi Purnamasari sebagai pemilik skincare ternama tanah air menyampaikan rasa syukurnya atas kesetiaan para artis tersebut sebagai brand ambassador MS Glow. Kami sangat bersyukur bahwa kalian tetap setia bersama kami, ucap Sandi diiringi oleh tangis haru dari para mitra bisnis MS Glow. Selain Lesti Kejora dan Happy Asmara, beberapa artis lain seperti Bunda Korla, Alia Mas Said, Ria Ricis, Violenzia, Ivan Gunawan, dan trio BBK alias Bocah-Bocah Kosong juga terlihat turut seperti dalam rombongan tersebut.